Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, apa kabar? Nah, sekarang kita udah ada di kawasan Masjid Istiqlal. Nah, untuk melaksanakan sholat Id. Selamat menyambut dan merayakan Idul Fitri insanak semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, apa kabar? Nah, selamat pagi. Pagi hari itu saya udah siap-siap, ada subuh awal, siap-siap nak kemana? Nak sholat Id tentunya. Nah, kali itu sholat Idnya kita sambil wisata melihat ke Jakarta setelah ditinggal para pemudik. Nah, kita pagi itu dari BSD nak on the way, nak cus pagi ke Jakarta Pusat. Kita nak sholat Idnya di Masjid Istiqlal. Nah, insan aksumennya ikuti ajul dah pagi beraya ke Jakarta Pusat, tapi kita sembahyang raya dulu lah kayak baru kita boleh pagi beraya. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita lancar dan keburu atau sampat sholat, ikut sholat di sinun. Takutnya nak masuk ke kawasannya kalau takutnya macet, tapi mudah-mudahan daan lah ya, kan Jakarta udah kosong, ditinggal para pemudik. Nah, sampai ketemu kalau kita di Istiqlal. Bye-bye insana. Hah? Jam 5 lewat 10. Jadi provinsinya mungkin luas, tapi bukan di kota lagi. Apa kita di stasiun Gambir? Nah. Sholatnya di mana, Ji? Istiqlal. Hah? Istiqlal. Nah, insan aksumenya di situ jalannya udah padat nyan pas waktu mau masuk ke udah mendekati kawasan Masjid Istiqlalnya. Nah, padat dan dia bergerak. Kita tayamum aja kan ya. Aku sih udah wudu ya dan belum batal wudunya. Insya Allah belum batal. Kita foto di sini biar aku video. Assalamualaikum, selamat pagi. Kabar. Nah, sekarang kita udah ada di kawasan Masjid Istiqlal. Nah, untuk melaksanakan sholat Id. Selamat menyambut dan merayakan Idul Fitri insanak semuanya. Mau masuk harus periksa metal detektor. Jadi kita udah selesai kan sholatnya? Sudah, waktunya kita pulang. Iya, udah nggak bisa kita fotonya. Nah, insana kajul sudah laka kami sembahyang di Masjid Istiqlal. Jadi waktunya keluar, jadi berburu-buru untuk keluar sebelum yang lain pada keluar. Karena pun berbarengan keluarnya pasti macetnya pakai banget. Nah, jadi
ini di kawasan Istiqlal macet sekali. Ya sudah, waktunya kita menikmati Jakarta yang sepi. Nah, itu kondisi jalanan yang sangat macet sekali. Di situ baik-baik. Nanti kita mengalahkan ini. Enggak lah. Capek nggak jalan? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Kirain capek jalan ke mobilnya. Lalu kemana kita? Ji, kemana kita? Enggak, mau kemana lagi? Kok udah selesai? Ini mobil klasik sebenarnya. Kok nggak ada atapnya ini? Sendiri pula dia, Ji. Nah, dia temenin lah dulu di situ, Ji. Sambil live dia. Ini berbahaya. Assalamualaikum, sorang ajul semuanya, apa kabar? Nah, adik yang daan balik raya macam nak saya. Nah, apa aktivitas insanak sumenye yang daan balik raya atau daan bisa mudik? Nah, tapi adik yang tidak muntuk daan sempat na sembahyang raya sesolat id. Saya pun akan nak bangun nek, mungkin saya tidak muntuk kali. Karena beberapa kali pengalaman daan balik raya, saya tidaknya muntuk. Ah, kadang dia tidak muntuk kebiasaan macam nak di kampung. Kan sholatnya di kampungnya biasa jam 7 atau enggak jam 7.30. Ternyata di tempat saya yang dulu ya, sholatnya jam 6 sudah dimulai. Jadi pas berangkat ya, ternyata orang dah bebalikan, dah langka sholatnya. Nah, karena dia ngelihat pengumuman. Iya, kira-kira. Oh, lupa mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk tetap menjalin silaturahmi, kasih pinjamlah dulu 700 kan, biar silaturahmi tidak putus. Bye bye. Nah, insanak, baru nyampe Yage ke rumah setelah selesai sholat id di mana tadi sini aku lupa, Istiqlal. Udah panas waktunya tidur lagi.